Dalam sebuah kisah sufi diceritakan ada seorang sufi dari Turki. Dia itu berkunjung ke Eropa. Untuk apa? Untuk mempresentasikan ajaran sufi itu. Jadi ajaran sufi itu adalah ajaran bagaimana kita menghiasi hati kita itu dengan keindahan, sehingga semua yang kita pandang itu menjadi indah, karena itu adalah hasil ciptaan dari Dia yang Maha Indah. Nah, ketika berada di Eropa, selesai mempresentasikan tentang ajaran sufi ini, guru sufi ini minta izinlah ke sahabatnya yang seorang pendeta untuk sholat zuhur waktu itu. Dia bilang sama pendeta, "Pak pendeta, izin karena ini sudah waktu sholat zuhur, saya nyari tempat dulu untuk sholat zuhur." Kebetulan bawa beberapa muridnya, dia pinginnya sih berjamaah. Lalu si pendeta bilang, "Kenapa mesti nyari-nyari tempat? Kenapa enggak sholat saja di gereja? Toh kan sama-sama rumah ibadah." Nah, jadi pikir si sufi ini, "Oh benar juga. Walaupun ini gereja, ya nanti saya cari dah posisi untuk saya bisa sholat." Akhirnya dengan beberapa pertimbangannya, sholatlah si guru sufi di gereja itu. Selesai sholat, pamit dan kembali ke negara masing-masing. Beberapa bulan kemudian, si pendeta inilah yang berkunjung ke Turki, tempat di mana si guru sufi ini berada. Tidak lama kemudian, si pendeta ini berkata kepada si guru sufi ini, "Dulu kan waktu kamu ke tempat saya izinkan kamu untuk beribadah di tempat ibadah saya. Sekarang giliran dong, saya izinkan saya beribadah di tempat ibadahmu. Kalau kamu dulu sholat aja, bagaimana kalau sekarang saya bikin kebaktian di masjid?" Si pendeta mencoba menjebak si guru sufi ini. Jawaban yang luar biasa. Ini tidak hanya bagi kita ini umat muslim, tetapi ini juga mungkin bagi non muslim, khususnya warga Nasrani gitu. Karena memang yang sering kita lihat berseteru ini nih Nasrani sama Islam gitu. Apa jawabannya yang luar biasa dari guru sufi ini? "Saya berhak kepada gerejamu. Saya juga mencintai Nabi Isa. Tetapi kamu tidak berhak ke masjid karena kamu tidak mencintai Nabi Muhammad." Ini yang jadi pelajaran sebenarnya bagi umat Kristiani itu. Umat Islam itu sangat menghormati Nabi Isa. Tapi kenapa kalau orang Kristiani selalu menghina-hina Nabi Muhammad? Umat Islam tidak pernah satu kali pun kita lihat dia menghina Nabi Isa. Tidak ada itu. Tunjukkan kepada saya, mungkin ada video atau apa yang menghina Nabi Isa loh. Tidak ada.